Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, kembali lagi di NW Social. Kali ini kita akan melakukan unboxing ya, seperti kalian lihat di sini ya, beda daripada yang lain seperti unboxingnya ya. Ini adalah sebuah sepatu original by Converse. Ini original ya guys, original kita beli, dan ya ini buat kado gitu ya. Jadi sekalian aja kita unboxing ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat video terbaru dari NOC Official. Dukung terus NOC Official sampai 100.000 subscribers lebih, and enjoy the video. Oke, di sini saya beli di mall ya guys, saya salah satu mall di Jakarta ya, nggak perlu disebutkan. Dan ya, ini original by Converse. Dan ini kalau saya sih nggak suka model-model sepatu kayak Converse klasik gitu ya guys ya. Tapi ini karena buat kado ya, jadi dia mintanya Converse ya, kita belikan terus sekalian kita unboxing ya seperti apa ya. Dan di sini pasti kalau kalian teori ya, tuh langsung beli dapat box seperti ini. Ya, box tas keranjang seperti ini berwarna hitam. Dan ini langsung aja kita angkat begini ya. Nah, di sini saya beli dua, nanti kita pisah ya, satu-satu videonya terpisah. Kita yang pertama kita dulu yang ini ya, yang kiri ini, baru nanti yang sebelah kanan gitu ya. Oke, ini kita taruh dulu guys ya. Tuh, warna hitam seperti ini. Kita taruh dulu dan kita fokus ke yang si warna pink ini ya. Ini pasti kalian kaget ya, bentuknya warna pink. Kardusnya berarti apakah sepatunya warna pink atau enggak ya. Oke. Nah, ini dia boxnya ya. Ini Chuck Taylor ya, Converse All Star. Ini untuk boxnya seperti ini. Di sini ada ukurannya ya, ukuran dan juga mengenai Converse. Ini ukurannya, dan ini jenis Converse-nya adalah Converse 5, Converse 70S yang unisex ya. Untuk men's ukuran kakinya 8,5 dan women 10,5 ya. Oke, ini ukuran pasti ukuran UK juga ada, Euro juga ada ya. Berarti yang atas itu ukuran untuk ukuran Amerika gitu ya. Di sini juga nggak ada apa-apa lagi ya. Simpel aja seperti sepatu pada umumnya. Dan di sini dari diimpor oleh Map Aktif Adi Perkasa. Oke, dan ya dibuat di Vietnam. Waduh. Sayang sekali guys ya, dibuatnya di Vietnam. Oke. Dan mari kita mulai untuk unboxingnya ya. Di sini langsung aja kita buka. Nah, ini dia. Langsung ini guys ya. Ini benar-benar original. Dan ya, ini dia warnanya. Jadi kalau yang warna hitam nih ya, hitam seperti ini. Ini Converse yang 70SH ya. Yang apa nih lehernya ini di mata kepala kakinya itu yang tinggi gitu ya. Kan ada yang pendek gitu, ada yang tinggi ya. Ini yang tinggi. Dan ya seperti ini guys bentuknya guys ya. Ini yang benar-benar original. Jadi jangan, kalau kalian beli di online itu, kalau mau beli online harusnya di mall ya, ada status bintangnya mall tuh, kemungkinan orinya pasti ya. Nah, ini untuk ukurannya. Dan ya, ini bodinya kokoh, ini kuat ya, tidak seperti yang KW-KW ataupun yang sepatu biasa gitu ya. Oke, seperti ini untuk yang sebelah kanan ya. Oke, dan kita taruh dulu. Ada yang tasnya sebelah kirinya. Nah, di bawahnya ini ada yang sebelah kiri. Ini dia, gitu ya. Ini kita taruh dulu, sampingkan. Nah, ini yang sebelah kirinya. Kalian bisa lihat, di sini ada Converse All Star sama ya, ada logonya. Dan ini warnanya hitam, dan ini karetnya cukup tebal, apa solnya ini ya, sol sepatunya ini cukup tebal.
kokoh ya, dan ini kayak karet gitu ya, seperti ini. Terus apa lagi guys, karena saya nggak bisa bedain ya mana yang KW mana yang enggak. Nah ini dia, ada serinya 70 ya, 70 dengan lehernya ini mata kakinya high. Oke, itu dia. Nah ini secara keseluruhan untuk ukuran untuk dari si sepatu dari Converse 70 High ya. Ya, di sini bahannya kayak semacam jeans ya. Model jeans seperti apa, dia cepet memang agak lebih kaku ya guys ya. Itu kalian bisa lihat, dan build quality emang bagus ya guys. Kalau kalian lihat dari semacam jahitannya ini, kalau ori enggak, kalau KW itu enggak mungkin serapi ini guys ya. Kalian bisa lihat ini ya, jahitannya itu. Dan ini enggak boleh barang reject ya. Ini kalau umpama jahitannya less sedikit, pasti dia bakal jadi barang reject dan tidak bakal diperdagangkan di toko gitu ya. Atau di toko tetap dikasih tahu, dikasih diskon untuk barang reject. Kalian bisa lihat ya, ini bagus banget ini untuk jahitannya. Ya, tuh kalian bisa lihat. Dan juga untuk jahitan solnya ini enggak kelihatan ya guys, kayak ini semacam lem gitu ya, yang sangat kuat, jadi di sisi-sisinya ini enggak kelihatan, enggak ada tidak ada jahitan gitu ya, sangat rapi sekali tuh, sangat mulus ya. Dan di sol bawahnya juga ya tuh. Ini sih worth it banget dan bagus ya. Oke ya, sekian dulu untuk unboxing dari sepatu Converse 57 sekian dulu untuk unboxing untuk sepatu Converse 70 High ya. Jika kalian menyukai pada video ini, silahkan kalian like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan klik kolom komentar. Thank you for watching. I'll see you in the next video. I'll see you in the next live stream. Have a nice day. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.